드려보셨을 것 같아요. 개강을 가지고 소감이 어떠세요? 드디어 후원을 제가 왔어요. 우리 또 사랑 한번 하고 뭐 sama ini sama Yomi untuk makan siang bareng. Let's go, aku lagi di propose sekarang. We have Miss Kim right over here. It is her, Miss Kim. 우리 둘 다 한치의 수업 없어가지고 너무 좋다. 너무 좋고. 잠시 먹고. 잠시 먹고. 네, 점심 먹으러 가고 있습니다. 왔어. 오, 오, 와, getting a coffee. Hello, 정말 이게 뭔데? 이게 아니. 어. 야. 야. The rigs. 에이, 날씨가 이쁘지 않아. 어, 근데. Yes, let's go. 야. 어? 근데 그 바로들을 살려. 아, 있어? Udah mulai gelap. Akhirnya sekarang udah mau jam 6:30, aku udah selesai kelas. Jadi aku baru selesai kelas aku tadi. Jadi hari ini hari yang paling panjang kayaknya di jadwal aku, soalnya aku ada kelas kayak berturut-turut yang offline semua sampai jam 7. Jadi aku gak bisa nge-vlog banyak hari ini karena aku beneran cuma lari-lari dari kelas, denger kelas, terus baru kelas sekarang. Kan hari ini nonton mama aku, jadi aku bakal nelfon mama aku dulu, terus paling aku makan malam dan ngerjain tugas kayak siapin tadi, terus baru nanti kayak besok kayaknya sih kalau hari Rabu aku lumayan lebih leluasa. Jadi dari situ aku pengen lebih banyak ajak kalian ke seharian aku sekarang kayak beneran semua, hampir semua offline kayak apa. So yeah, let's go. On our way to class. Yeah.
The sun is bright. Our faces are bright. We are ready to study. Baru selesai kelas. Sekarang bakal janjian ketemu Yomi untuk makan malam. Makan siang. Tapi di sini, siapa kucingnya? I think there's two goat. Oh, 여기도 하나 있어가지고 두 개 있어요, 여러분. 우리 방금 밥 다 먹고 이제 문화관이라는 건물 가고 있습니다. Oh no, Missy. Our hardworking cookie run 두 시간 하는 요미. Let's go. 쿠키란 너무 좋아. 개강을 가지고 소감이 어떠세요? 개강 오늘 첫 대면했는데. 어 맞네. 첫 대면이네 맞아. 너는. 너무 졸려. 너무 졸려. 됐습니다. 오호. Sekarang tadi aku baru selesai kelas online dan sekarang lagi OTW meeting. This Fran Burger place? This what? No. Is it good? I don't know. On our way to the band store. The logo looks kind of gourmet, but I thought it was a gourmet burger place. Yeah. Oh my god, pigeons! Pigeons, they do not run away. They're cute. You are like a garden. Who you are is what you grow. Started with a seed then. Jadi aku hari ini gak ada kelas pagi. Kelasku habis makan siang kalau gak salah. Ya jadi aku gak ada kelas pagi. Jadi aku tadi bangunnya beneran shalala shalala. So biasanya aku kalau di hari yang lain aku bangun langsung lari. Jadi sekarang aku mau skincare-an dulu, terus cari makan siang, terus nanti aku cabut langsung ke kelas. Aku juga sekalian pengen introduce, aku belakangan ini suka banget sama kayak eye cream-nya Wardah yang Renew You. Aku gak tau kalau kalian lihat travel vlog aku yang lainnya atau gimana, aku selalu bawa ini kemana-mana. Jadi aku udah pakai eye cream semenjak SMA sebenarnya gara-gara teman aku. Soalnya dia bilang kalau pakai eye cream tuh bagusnya untuk nge-prevent juga kan. Jadi sebelum terjadi. Udah gitu, aku di sini tidurnya juga agak jauh jadi lebih dikit. Jadi eye bagsku, sekarang aku karena baru bangun sih, jadi gak apa-apa. Biasanya eye bag tuh kayak
beneran thick banget. Terus, as I was looking into this, aku juga nyobain krimnya sama essence-nya. Jadi line ini namanya Wardah Renew You. Ini rilisan barunya Wardah. Jadi belakangan ini aku juga lagi suka banget kan nyobain produk lokal karena cuacanya juga lagi mirip-mirip sama Indonesia, lagi lumayan panas, agak cool gitu-gitu. But aku lagi nyobain eye cream-nya, eye cream Renew You, toner essence Renew You, dan night cream dan day cream-nya. Sekarang karena day, aku bakal pakai yang day dulu. Jadi aku bakal mulai pakai yang toner essence dulu dari Wardah Renew You. Dia itu kayak toner, tapi dia karena dia toner essence, dia agak thick begini kalau kalian bisa lihat. Aku tuh suka banget sama Renew You karena mereka itu message-nya adalah investasi di kulit kalian. Nah, aku suka banget sama kata investasi di kulit kamu, soalnya sekarang aku juga udah in my early 20s. Udah gitu kan di umur 20 kita hidupnya itu selalu cepet banget gitu rasanya. Kayak pasti kalian ngerti banget kan kalau kalian lagi di kuliah atau lagi sekolah pun, kayak setiap hari sibuk sekolah, tidur malam. The earlier you start to invest in your skin, the better. Jadi, I really looked into the message of apa sih yang purpose kita pakai produk-produk skincare ini. Like, for any skincare actually. Jadi, tadi yang aku pakai yang essence ini, dia itu actually dupe-nya si Dior. If you know, itu kan mahal banget tuh kan, harganya jutaan-jutaan. But for like uni students like us, like this is like literally the dupe for that. Dia itu di kulit kamu lembut banget, tapi micro droplets yang ada di dalam ini tuh juga ngebantu ngenyamarin dan ngelembutin garis halus kalian. Very gentle on your skin, so aku sih rekomendasinya kalau kalian sebelumnya belum pernah nyoba pakai toner essence yang ada bahan kalian belum familiar, itu boleh banget kalian incorporate ke skincare kalian sedikit demi sedikit. Jadi aku coba sih dari dulu kalau aku nyobain produk baru, aku selalu nyoba kayak 1 minggu makainya sekali atau 2 kali dulu. Terus nanti kalau misalnya cocok, enak, tar ke depannya kalian bisa tambahin dosisnya. Terus ini sih like I don't know, like ini nih aku paling suka banget sama Renew You-nya yang eye cream. Aku juga suka pakai di samping sini soalnya kan ini di mana sering bergerak kan kalau kita ngomong. Moisturizer plus kayak base di bawah mata kalian. Jadi pas aku pakai concealer, aku biasanya sebelum keluar kalau mau make up-an tuh jadinya lebih cepet banget karena langsung pakai concealer aja di bagian sini yang kayak blemish-blemish aja. Terus langsung menyerap. Jadi aku enggak kelamaan blending, enggak kelamaan yang rempong-rempong. Ya ini aku suka banget. I've been using this a lot. Kalau kalian lihat vlog-vlog lama aku, aku kalau masukin ke pouch itu selalu ini, soalnya ini kan gak mau banget kan dibawa kemana-mana. Very nice. Ini aku juga lumayan awal-awal nyobain pakai day and night karena aku biasanya pakai satu krim yang sama aja kan. Terus yang aku very surprised with, di day cream moisturizer kamu pun dia udah ada SPF-nya. Yang aku realize juga, aku dari SMP, kulit aku kan sensitif banget sama sinar matahari kan. Jadi dari SMP tuh aku udah make sunscreen setiap hari. Karena dulu sebelumnya aku kalau nggak make, kan kita tuh di luar harus upacara bendera tuh. Pasti habis itu aku langsung merah semua di sini, terus besoknya bengkak. Kayak kalau kamu nanya teman aku kayak habis ditonjok gitu bunganya. I really like, ini pertama kali aku nyoba krim yang ada SPF-nya juga. Selain itu dia juga ada niacinamide yang you know it's like the holy grail like ingredient that everybody knows. Ya. Dia nggak apa namanya cair banget, tapi dia juga nggak super thick kayak right in the middle kayak pas buat aku. Terus udah lumayan kayak bagus untuk base makeup sih. Aku feel like it's very like supple, like very nice. Terus garis halusku juga. Tadi malam aku udah nyobain yang Wardah night cream. Jadi dia itu mengandung retinol. Jadi retinol itu adalah kayak active ingredient yang emang untuk ngejaga dan nge-maintain kekenyalan kulit kamu. Jadi different from day cream yang lebih selain melembabkan dan melindungi untuk sinar matahari to start your day, ini lebih kayak it preps your skin for the next day. Kalau kalian pengen tahu buktinya apa sih kak, ini beneran bisa mengurangin garis halus gak sih kak? Like before I choose to like use and try this product, mereka udah kasih a really clear explanation tentang ingredient ini tuh gunanya untuk apa dan efeknya ke kulit seperti apa. Kayak satu-satu mereka udah ada kayak research like and back with facts for all of like this products and how they made it. So begitu, sekarang aku udah selesai pakai skincare-an. Jadi paling aku make up-an dulu sedikit and then aku bakal siap-siap makan siang dan ke kelas. Let's go.
OTW mau ke meeting. Tadi aku baru selesai kelas. Dan sekarang aku bakal ke kamar dulu untuk meeting sebentar. I think I would expect at least 100. Jadi hari ini aku ada kelas kan sampai jam 4-an. Hari ini hari Kamis, terus kebetulan di Korea dari besok sampai hari Senin itu bakal ada holiday kayak namanya Chuseok. It's basically kind of like Lebaran buat orang Korea. Jadi mereka ketemu relatives-nya segala macam. Jadi teman-temanku banyak yang hari ini lagi habis kelas langsung pulang, soalnya kan rame banget kan, kayak tahu kan kalau lagi mudik separah apa. Terus aku jadi, ya aku tadi selesai kelas, langsung ke kamar, terus meeting dulu. Dan sekarang aku bakal ketemuan sama temen aku untuk makan malam, karena mereka bakal balik ke rumahnya besok. Tadi tuh aku pengen lebih banyak ngevideoin pas di selesai kelas kan, atau gak kayak gimana. Tapi karena sekarang offline, kayak waktu untuk keluarin HP aja gak ada gitu. Kayak aku selesai kelas, orang langsung kayak pada ngepacking semua cepet banget, terus pada lari ke kelas selanjutnya. Aku pun tadi kayak gitu, kayak kalau gitu aku bakal siap-siap dikit lagi. Ini aku juga udah siap sih, paling aku harus sholat dulu. Let's go! Wants to debut! Hi guys! Hi, this is the person who wants to debut in the daily vlog. He's finally here. I don't know him though. Yeah. He's just here as a prop. We got Rob. Yeah. The boy. Thank you.